kakaknya, dihasati oleh kakaknya, kemudian dijual sebagai budak, kemudian dituduh berzina, kemudian dipenjarakan. Ya. Wa min mihnatin ila mihnatin wa minnah. Namun di akhirnya dari ujian menjadi anugerah. Ternyata dari rangkaian ujian-ujian tersebut, ternyata Nabi Yusuf akhirnya menjadi seorang pembesar di negeri Mesir. Ya. Rangkaian ujian tersebut rupanya sama dengan minnah, sama dengan anugerah. Wa min dhillin ila izzin, dari kehinaan menjadi kejayaan. Wa min riqqin ila malikin atau ila mulkin. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam dari kehinaan menjadi menjadi orang yang mulia, dari perbudakan dia dibudak, jadi budak dibeli, akhirnya menjadi penguasa. Wa min furqatin wa syatatin ila ijtima'in wa atilafin, dari perceraian, perpisahan, pertikaian antara dia dan kakak-kakaknya, akhirnya menjadi bersatu di akhir kisah. Dari perpisahan antara dia dengan ayahnya Nabi Yaqub alaihissalam dan ibunya, ibunya Yusuf, akhirnya di akhir mereka dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu. Dan ternyata Yusuf alaihissalam tetap bisa menjaga dirinya, karena kita tahu tidak semua orang bisa bertakwa di setiap tempat. Makanya Nabi berkata, ittaqillah haitsuma kunt, bertakwalah dimanapun engkau berada. Ada orang bertakwa di tanah air, tapi kalau keluar negeri tidak bertakwa. Ada orang kalau tidur di rumah bertakwa, kalau tidak tidur di hotel tidak bertakwa. Ada orang kalau bersama temannya dia bertakwa, tapi kalau dia sendirian, dia tidak bertakwa. Ada orang kalau di tengah kampungnya, dia jadi orang alim. Tapi kalau jauh dari kampungnya, dia melakukan apa saja jadi nekat, karena tidak ada yang mengenalnya. Nah, Yusuf alaihissalam, kalau dia bermaksiat, tidak ada yang kenal dia. Tidak ada yang kenal dia. Makanya tidak perlu malu untuk maksiat, tidak ada yang kenal dia. Jadi ini ujian yang kedua yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ujian yang ketiga, bahwasanya yang merayu adalah sang wanita. Ya. Bukan Yusuf yang merayu, ya. Kalau Yusuf yang merayu, laki-laki yang merayu mungkin masih berat. Ini perempuan yang menggoda. Perempuan yang menggoda. Sang wanita yang menggoda. Yang keempat, wanita yang menggoda tersebut cantik, jelita. Dia adalah Imratul Aziz. Dia adalah istri dari seorang menteri. Hanya menteri Bahlul yang cari istri jelek. Ini menteri, dia pasti cari istri yang apa? Cantik. Imratul Aziz terkenal cantiknya. Ya. Maka ini yang goda dia bukan wanita sembarang. Wanita cantik. Kemudian, selain cantik, kemudian kelima, dia sudah menghias dirinya. Ya, hi tulak dalam sebagian qiraah, ya. Dalam yang kita baca hai talak kemarilah, dalam sebagian qiraah hi tulak, yaitu aku telah mempersiapkan diriku untukmu. Dia sudah menghias dirinya cantik, dipoles dengan kecantikan, jadi cantik kuadrat, ya. Yang menggoda bukan wanita sembarang, wanita yang cantik jelita. Kemudian ujian berikutnya ditutup semua pintu, wa ghalaqatil abwab, semua pintu telah tertutup. Artinya kalau mereka berzina pun tidak ada yang melihat. Ini ujian berat. Tatkala tidak ada yang mengetahui, ya. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, jika engkau sedang bersendirian dan bermaksiat mudah, ketahuilah kau sedang diuji. Ketahuilah kau sedang diuji. Kalau kau sendirian terus maksiat mudah, berarti kau sedang diuji. Maka bersabarlah, bersabarlah. Ingatlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia berzina tidak ada yang melihat. Wa ghalaqatil abwab, semua pintu tertutup. Kemudian ujian berikutnya, ini perempuan agak maksa, ya, agak maksa, ya, maksa Nabi Yusuf. Ujian berikutnya, Nabi Yusuf juga dalam sebagian pendapat yang kuat, syahwatnya pun sudah mulai bergejolak, ya. Kata Allah, walaqad hammat bih wa hamma biha. Sang wanita Imratul Aziz sudah benar-benar berhasad kepada Yusuf, wa hamma biha, dan Yusuf pun sudah mulai tergerak. Laula an ra'a burhana rabbi, kalau bukan dia melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua terkumpul pada Yusuf alaihissalam, dan di antaranya dia juga tampan. Kalau laki tampan pede, kalau enggak tampan enggak pede, ya enggak? Antum pede kan? Kalau tampan pede menggoda, kalau enggak tampan malu-malu, masa mau sama saya sih, tapi ini tampan. Intinya terkumpul berbagai macam ujian, namun beliau bisa lolos. Ini ajaib, ajaib. Allah mengkisahkan ini kepada kita sebagai pelajaran bagi kita. Kita mungkin diuji tidak seperti Nabi Yusuf. Jauh tingkat levelnya di bawah level ujian Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Tapi kalau kita ingat kisah ini, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala bisa menolong, ya. Karena ujian terberat adalah ujian apa? Wanita. Ini salah satu keajaiban yang ada dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ada sekelompok pemuda, mereka di negerinya orang-orang baiklah, dikenal oleh
tidak pernah macam-macam. Suatu saat mereka pergi bersafar ke negeri kafir. Lihat mereka berzina. Maka pergilah orang ini dengan teman-temannya berzina. Ketika sampai di hotel atau tempat perzinahan, maka masing-masing bawa perempuan, maka dia pun takut, tiba-tiba dia ingat kepada Allah, dia pun takut, dia pun menghindar. Tahu-tahu ada perempuan yang nyusul dia, cantik jelita, sudah siap untuk dizinai. Maka dia bilang kepada wanita ini, ya ukhti, maksudnya, ya cewek, jangan kau dekat saya ada AIDS, katanya. Saya ini AIDS, kenapa AIDS? Jangan dekat-dekat saya. Kata wanita itu, tenang aja, saya juga kena AIDS, tenang aja. Saya juga kena apa? AIDS. Ayo cek sama teman-teman, ini wanita kena AIDS semua. Jadi kadang orang kalau di kampungnya soleh, di luar kampung jadi rusak ya. Saya masih ingat ada kawan, rahimahullah sudah meninggal. Dia kerja di luar negeri. Jadi suatu hari, dia pulang, kebetulan ada diskon di suatu hotel di luar negeri. Itu ditampilkan wanita dari berbagai macam negara. Ada 13 macam atau 10 macam dari sini dan sini. Dan kalau mau berhubungan dengan mereka berzina, diskon, korting. Ya. Subhanallah, temannya bilang, ya akhi, kapan lagi? Kapan lagi? Murah ini. Coba 13 cewek, 10 cewek, murah. Subhanallah, dia bilang, goyang juga saya waktu itu. Ya mungkin kadang-kadang setan datang, udah sekali terus bertobat, tenang aja, sekali bertobat. Tapi dia bilang, alhamdulillah saya tidak melakukannya. Subhanallah, beliau sudah meninggal rahimahullah ta'ala ya. Jadi hati-hati, kadang-kadang kita di luar hilang, keimanan. Ingat Nabi Yusuf alaihissalam, dia jauh dari Palestina, bersendirian, namun dia bisa menjaga dirinya. Kemudian, di antara keajaiban dalam surat Yusuf, sebagaimana kita tahu adalah tampannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam, tampannya luar biasa. Dalam riwayat Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melihat Yusuf AS, kemudian Rasulullah SAW berkomentar, waqad u'tiya syatrul hasan, dia telah diberikan setengah ketampanan. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, namun di antara pendapat mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf AS diberikan setengah ketampanan. Setengahnya lagi dibagi-bagi buat kita. Setengah. Antum seperberapa saya enggak tahu ya. Dia setengah ketampanan buat Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai ketika perempuan wanita-wanita melihat Nabi Yusuf alaihissalam, mereka motong-motong qatta'na aydiyahunna, mereka potong tangan mereka dan mereka tidak sadar. Ini benar-benar tampan yang menakjubkan. Maka wajar Imra'atul Aziz atau yang disebut ada yang namanya Zulaikha jatuh cinta sama Yusuf, karena tiap hari mungkin dia wanita soleha, tapi tiap hari lihat Yusuf, tiap hari bukan namanya juga tergoreng dengan laki tertampan di dunia, setengah ketampanan terkumpul sama dia. Sampai wanita-wanita motong tangan tidak sadar. Kalau kita baca dalam tafsir, aneh-aneh cerita, ada yang mengatakan sebagian mereka langsung pingsan lihat Yusuf, ada yang langsung haid. Ada yang saking tampannya Nabi Yusuf. Mungkin saja seperti lihat sebagian orang-orang stres ketika hadir dalam konser-konser kan sampai histeris, sampai ada yang pingsan karena lihat pujaannya. Ini bagaimana dengan tampannya luar biasa, di luar dari khayalan, setengah ketampanan terkumur pada Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai akhirnya mereka semua meroyok Nabi Yusuf. Ya. Makanya Yusuf berkata, Rabbi sijinu ahabu ilayya mimma yadu'unani ilay. Ya Allah, aku lebih suka di penjara daripada memenuhi rayuan mereka. Bukan rayuan Zulaikha saja, bukan Imratul Aziz saja, tapi rayuan apa? Mereka. Karena masing-masing akhirnya Zulaikha bilang sama mereka, teman-teman semua, rayu Yusuf biar mau sama saya. Kata mereka, tenang. Ternyata mereka ketika datang, Suf sama saya aja. Ngapain sama Zulaikha? Sama saya aja. Semuanya bilang sama saya aja. Sama saya aja, siapa tahu dia mau. Kesempatan kapan lagi? Maka Nabi Yusuf berkata, mimma yadu'unani ini, aku lebih suka di penjara daripada rayuan mereka. Berarti semuanya ngebet sama Yusuf. Tidak lain karena ketampanan yang luar biasa. Ini diantara keajaiban Nabi Yusuf yang sangat-sangat tampan sekali. Di antara keajaiban dalam cerita kisah Nabi Yusuf, Nabi Yusuf akhirnya dipenjara. Dipenjara, ya. Kenapa? Karena dia tidak mau berzina. Diajak berzina oleh Imra'atul Aziz, dan Imra'atul Aziz bikin fitnah, bikin isu bahwasanya Yusuf yang merayunya. Akhirnya Yusuf alaihissalam dipenjara, ya.
Kita tahu namanya orang di penjara biasanya melakukan kriminal, yang memperkosa, yang mungkin yang berzina yang di penjara. Ini enggak, ini yang tidak mau berzina malah di penjara. Inilah kejadian nyata. Yusuf alaihissalam ingin terhindar dari kemaksiatan, dia malah di penjara. Ini ajaib bagaimana seorang lebih suka di penjara daripada memenuhi rayuan wanita. Makanya Nabi bisa berkata, Rabbi sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, ini berdoa, ya Allah, buatlah aku di penjara. Penjara lebih aku sukai daripada memenuhi rayuan mereka, zina. Ada seorang kawan penulis, dia nasihati teman-teman ya yang pergi ke luar negeri kemudian berzina. Dia bilang, ya akhi, ente ke luar negeri ente berzina. Ente berzina, taruhlah 10 menit, 4 jam, setengah jam, 1 jam. Ente tahu sekali berzina, apa yang mungkin menimpamu? Bisa jadi kau masuk neraka kan? Iya bisa, gara-gara satu zina bisa masuk neraka enggak? Bisa. Tapi kalau kau masuk neraka, kira-kira berapa tahun neraka? 100 tahun mungkin? Mungkin. Gara-gara zina sekali. Mungkin 100 tahun? Mungkin. Mungkin akhir, meskipun katakan ahli tauhid terakhir masuk surga. Iya, taruhlah terakhir kau masuk surga. Tapi kau masuk neraka. Mungkin 100 tahun enggak? Mungkin. 1000 tahun? Mungkin. 10.000 tahun? Mungkin. 1 juta tahun? Mungkin. 1 miliar? Mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. 1 triliun tahun? Mungkin. Gara-gara satu zina. Orang itu takut juga. Bisa saja. Lagi berzina kepada Allah. Buat dia meninggal, Allah tidak ampuni dia, masuk neraka. Ternyata dia tidak sangka gara-gara sekali zina, ternyata dia di azab bisa 1000 tahun, 10.000 tahun. Waliyatubillah. Oleh karenanya Nabi Yusuf berkata, Rabbis sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, sungguhnya penjara lebih aku sukai daripada rayuan ibu-ibu Mesir. Ya. Kemudian, di antara keajaiban yang disebut dalam surat Yusuf adalah bagaimana akhlak Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Disebut oleh para ahli tafsir, ini juga ajaib menurut saya, yaitu bahwasanya orang-orang di penjara bersama Nabi Yusuf dalam penjara dikatakan inna naraka minal muhsinin, kami memandang engkau termasuk orang-orang yang baik. Ketika dua orang datang kepada Yusuf minta di takwil mimpinya, ditafsirkan mimpinya, mimpi mereka berdua, apa dalil mereka? Mereka berkata inna naraka minal muhsinin, sungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Ahli tafsir menyebutkan sampai orang bahagia tinggal bersama Yusuf di penjara. Yusuf nasihati, dia bantu orang, dia mencari kegiatan di dalam kesempitan di penjara tersebut. Dia mencari kegiatan, cari pahala, dia ibadah, dia ngajarin tauhid, dia bantu orang, ada yang curhat dia dengar, dia nasihati terus begitu kegiatan dia, sampai dia dikenal dari penduduk penjara semuanya dia adalah minal muhsinin. Sampai para ahli tafsir menyebutkan kalau ada orang sudah habis masa tahanan ingin diperpanjang tahanannya, menajibkan atau tidak? Menajibkan. Kamu sudah enggak, saya bikin di penjara lagi. Kenapa? Supaya bisa lama-lama berteman dengan siapa? Yusuf alaihissalam. Mereka merasa nyaman di penjara karena ada Yusuf di penjara. Ketika disuruh bebas, enggak mau bebas. Menakjubkan. Kenapa? Karena ada Yusuf alaihissalam. Mereka bahagia tinggal bersama Yusuf alaihissalam. Ya. Saya ketemu kawan satu, orang Aljazair. Haji sama saya. Terus dia bilang, tahun sekian waktu terjadi keributan di Jazair, sudah lama. Dia tidak ada salah apa-apa, tahu-tahu dia ditangkap. Dimasukkan di penjara kecil. Tidak ada tempat duduk, semuanya berdiri. Berapa puluh orang. Terus ada jendelanya. Kalau mau buang BAB, sudah, situ. Buang air, semua di situ. Dia bilang di penjara entah berapa minggu. Dia lihat jendela, ada besi-besinya, di luar itu kelihatan luar. Kata dia, betapa indah, bebas itu indah ya. Akhirnya begitu dia keluar, dia tidak mencari masalah lagi. Karena pernah dipenjara dengan berat seperti itu ya. Ya. Tapi ini orang-orang ketika dipenjara malah ingin diperpanjang apa? Penjaranya. Kenapa? Mereka merasa bahagia karena ada Yusuf alaihissalam ya. Baik, di antara keajaiban dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi Yusuf dengan dua kondisi. Kondisi di mana dia lagi terhinakan di penjara dan kondisi ketika dia menjadi bangsawan. Ternyata apakah berubah akhlaknya Nabi Yusuf alaihi salam? Ternyata tidak. Ketika dia di penjara, orang-orang berkata inna naraka minal muhsinin.
Sungguhnya kami memandang engkau termasuk mana engkau termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Dan ini adalah suatu yang menakjubkan, ketika seorang di puncak-puncak kerendahan dan di puncak-puncak ketinggian tidak berubah. Kebanyakan orang berubah akhlaknya, perilakunya. Tadinya miskin tiba-tiba kaya, berubah atau tidak perilakunya? Berubah. Teman-teman lamanya dia sudah enggak kenal lagi atau pura-pura tidak kenal. Pola hidupnya berubah. Yang tadinya perhatian tidak perhatian lagi. Banyak orang seperti itu ya. OKB, orang kaya baru. Baru kaya, rubah gaya hidup. Baru terkenal, sudah rubah gaya hidup. Berubah. Karena memang harta, popularitas, jabatan mempengaruhi perilaku apa? Seseorang. Ini kenyataannya. Makanya, kemewahan juga merubah perilaku seseorang. Ya. Dengan memakai barang-barang mewah, terkadang seorang berubah akhlaknya. Apalagi mendapatkan jabatan tinggi seperti Yusuf alaihissalam yang tiba-tiba tadinya di penjara, kemudian bisa menafsirkan mimpi, kemudian dijadikan bangsawan, menteri keuangan, ternyata dia tidak berubah sama sekali. Ini pelajaran bagi kita semua. Seorang kalau diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan berubah akhlaknya. Lihat Yusuf alaihissalam ketika dalam puncak kesulitan dan dalam puncak kemewahan, sama, tetap minal muhsinin, tetap minal muhsinin. Tapi di antara keajaiban yang disebutkan dalam surat Yusuf, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam sangat mudah memaafkan, dan ini menakjubkan. Yang bermasalah dengan Nabi Yusuf, Zulaikha, kakak-kakaknya, dan satu orang yang Nabi Yusuf tafsirkan mimpinya kemudian dia bebas. Ya. Dan mereka semua melakukan kesalahan kepada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf sama sekali tidak mencela, tidak mengungkit, bahkan memaafkan. Bahkan memaafkan. Yang pertama adalah orang yang keluar dari penjara. Yang minta ditafsirkan mimpi. Kemudian Nabi Yusuf menafsirkan yang satu akan disalib, yang satu akan bebas dan akan jadi pelayan raja. Ya, yaski rabbahu khamra. Dia akan menjadi pelayan raja dan dia akan menuangkan minuman anggur buat Raja Mesir. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhum adzkurni 'inda rabbik. Berkatalah Yusuf kepada lelaki yang diduga akan bebas tersebut dan akan jadi pelayan raja, kata Yusuf alaihi salam, jangan lupa sebut-sebut aku di sisi raja. Kalau kau jadi pelayan, ngobrol. Nabi Yusuf berusaha, dia sebagai muzina, membersihkan dengan Imra'atul Aziz. Maka di antara cara dia ingin membersihkan namanya lewat orang tadi. Kamu bisa punya jasa sama dia dengan menafsirkan mimpinya, kemudian dia akhirnya bebas dan dia bakalan jadi apa? Pelayan raja. Kata Nabi Yusuf, "Udzkurni 'inda rabbik." Jangan lupa disebut-sebut saya di sisi tuanmu, di sisi Raja Mesir. Kata Allah, "Fansahu syaitanu dzikra rabbih." Syaitan buat dia lupa. Falabitha fi sijni bit'asin. Gara-gara dia lupa, maka akhirnya Yusuf dipenjara lagi 7 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun lagi bertambah. Seandainya kalau dia cerita, raja itu Yusuf yang dituduh itu orang baik. Ya. Yusuf akan dikeluarkan. Gara-gara dia lupa cerita, Yusuf di dalam sebagian tafsir mengatakan bertambahlah dia dipenjara berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun sedikit sebentar. Panjanglah 7 tahun. Namun setelah itu akhirnya Allah takdirkan lain, saja bermimpi 7 sapi kurus makan 7 sapi gemuk, terus 7 bulir gandum yang kering dengan 7 bulir gandum yang hijau. Akhirnya semua tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi tersebut. Akhirnya baru dia ingat orang ini. Wadzakara ba'da saya mau dia digini-ginikan, enggak sama sekali. Subhanallah. Dia bilang, tanyakan saja sama mereka. Ketika Zulaikha ngaku selesai. Dia tidak dendam sama sekali, tidak marah. Bayangkan ada orang bikin dia di penjara lebih dari 7 tahun, dia tidak emosi sama
dan terpisah dari orang yang dia cinta, itu kesedihan tersendiri. Ketika kakaknya datang, Yusuf tidak marah sama sekali. Bahkan akhirnya Yusuf mengaku, ana Yusuf wa hadha akhi, saya Yusuf. Akhirnya mereka minta maaf. Kata mereka, in kunna la khati'in, kami bersalah wahai Yusuf. Apa kata Yusuf? La tafriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan bagi kalian sama sekali, dan Allah akan ampuni kalian. Allah rahmur rahimin, dan dia sangat maha penyayang. Kata Nabi Yusuf, semoga Allah mengampuni kalian dan tidak ada celaan bagi kalian sama sekali. Yusuf berjanji, aku tidak akan mencela kalian sama sekali. Akhirnya mereka pulang, kemudian Yusuf suruh datangkan bapaknya, ibunya, pamannya, semua keluarganya pergi ke Mesir. Kemudian akhirnya Yusuf ditanya oleh bapaknya bagaimana ceritanya, maka Yusuf cerita. Tatkala Allah keluarkan aku dari penjara. Padahal kisahnya panjang. Kakak-kakakku tangkap aku, kemudian aku dibuka baju itu dibuka untuk dicampur dengan kemudian uangnya diambil oleh kakak-kakakku, sampai kemudian aku di penjara, kemudian Allah keluarkan dari penjara. Kisah yang sebelumnya ini Nabi Yusuf skip, dia tidak cerita. Dia langsung bilang, dia langsung loncat. Allah telah berbuat baik kepadaku tatkala mengeluarkan aku dari penjara. Dia tidak bilang, Allah telah nyelamatin aku ketika kakak-kakakku jual aku jadi apa? Budak. Karena kalau bilang gitu berarti kan celak kakak-kakaknya, ya enggak? Dia sudah janji tidak akan mencela kakaknya. Dia bisa jaga perkataan bagaimana cara bercerita kepada Yakub supaya kakaknya tidak terungkit lagi. Luar biasa. Dia tidak cerita dulu, ayah saya ini dibuang, kemudian ini kurang ajar di kakak semua. Tidak ada. Dia skip, langsung dia bilang, aku di penjara. Ini cerita, mungkin cerita Zulaikha. Itu pun dia bilang, Allah telah keluarkan aku dari penjara. Di antara nikmat berikutnya, waja'a bikum minal badwi. Allah telah mendatangkan kalian dari badiah, dari desa, ke kota. Min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan kakak-kakakku. Lihat lagi. Adapun kakak-kakaknya memusuhi Yusuf. Ayahnya tahu enggak? Tahu. Makanya enggak perlu di skip. Paham? Adapun dia dibuang di sumur, ayahnya enggak tahu. Dijual jadi budak, ayahnya enggak tahu. Itu rahasia. Ditulis ada Sofhal Jamil. Tiga Jamil. Apa yang dimaksud dengan Sofhal Jamil? Yaitu maafkan tanpa mengungkit sama sekali. Ini juga ajaib. Susah. Maafkan tapi enggak mengungkit-ungkit. Kamu, saya maafkan. Selesai. Memang kau itu. Memang kau. Tapi sudah, saya maafkan. Tapi maafkan tanpa ngomel, ada enggak? Jarang. Apa yang akan saya lakukan pada kalian? Nah, ya, kira-kira apa? 8 tahun lalu keluarin saya kan? Rasulullah tidak gitu, cuma menurut kalian apa yang akan aku lakukan pada kalian? Mereka mengatakan, akhun karim, ibnu akhin karim, engkau saudara kami yang baik, bapakmu juga. La tathriba alaikum al-yawm. Tidak ada cercaan bagi kalian sama sekali. Pergilah, kalian merdeka. Subhanallah. Nabi tidak mengungkit sama sekali. Padahal mereka masih musyrik, bukan muslim. Mereka musyrik. Itu ribuan orang dimerdekakan oleh Nabi, musyrik semua. Kata Rasulullah, pergi, pergi. Tidak ada cercaan. Semuanya dilupakan. Subhanallah. 8 tahun perjalanan hidup. Pamannya terbunuh, sahabat-sahabatnya terbunuh, sampai rumahnya dirampas. Rasulullah bilang, la tathriba alaikum al-yawm, tidak ada cercaan bagi kalian sama sekali. Rasulullah beruswah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Makin di antara hal yang menakjubkan yang Allah sebutkan dalam kisah Nabi Yusuf. Tiga orang Nabi Yusuf tidak ungkit sama sekali. Kemudian di antara yang menakjubkan juga yang Allah sebutkan tentang Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalam ketika diuji dengan ujian berat. Apa ujian Nabi Yakub? Diuji dengan hal yang paling dia cintai. Ujian berat seorang apa? Diuji dengan yang paling dia cintai. Allah terkadang menguji seorang dengan sesuatu yang paling dia cintai untuk menunjukkan cintanya harus lebih kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam diuji untuk berpisah dari putra yang pertama Ismail yang dia tunggu kelahirannya puluhan tahun. Begitu lahir suruh apa? Pisah. Sedih tidak? Dia tunggu-tunggu. Mungkin waktu lagi hamil Hajar dia perhatikan. Begitu lahir suruh berpisah. Berat. Kemudian ujian berikutnya suruh sembelih siapa? Ismail. Ketika anak itu sudah dewasa, sudah kata orang sudah jadi orang, sudah bisa menggantikan posisi bapaknya, malah disuruh apa? Sembelih. Itu juga ujian berat. Nah, sama seperti Nabi Yakub, dia sangat sayang kepada Yusuf alaihissalam. Yusuf ini disayang karena mungkin memiliki kelebihan tertentu. Namanya Yakub punya firasat-firasat, anak ini mungkin jadi nabi, mungkin apa. Maka dia sangat sayang kepada Yusuf. Ketika di puncak sayangnya kepada Yusuf, justru dia diuji. Diuji, kemudian Yusuf terhilang darinya mungkin 40 tahun. Ketika Yusuf hilang, kakak-kakaknya maksudnya apa? Kalau Yusuf hilang, ayahnya jadi fokus sama mereka. Kecintaannya berpindah dari Yusuf kepada mereka. Ternyata tidak jadi. Ternyata ayahnya malah sayang sama Binyamin. Binyamin lagi bikin masalah. Subhanallah. Tetapi Nabi Yakub berkata, fasabrun jamil. Sabar yang indah. Apa itu sabrun jamil? Sabar tanpa mengeluh kepada manusia. Sabrun jamil, sabar tanpa mengeluh kepada manusia. Sabar bertingkat-tingkat. Di antara tingkat tertinggi adalah sabrun jamil, tidak mengeluh. Sama sekali. Nabi Yakub tidak pernah mengeluh kepada tetangganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Dia sabar. Dia sedih, sedih sendiri. Allah kasih ujian, pasti ada kadarnya, Allah tahu. Ya. Kapan waktunya berhenti, berapa lama, ya. Dia ibarat obat. Ya. Ada kadarnya, ada waktunya, dan ada saatnya untuk apa? Sembuh. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ujian hidup itu seperti cuaca. Ada musim hujan, ada musim kemarau, ada musim panen, ada awan, ada angin, ada waktunya hilang. Tidak mungkin hujan melulu. Ya. Maka demikian pula kehidupan, namanya ada kesulitan, musibah itu biasa, semua ditimpa dengan apa? Musibah, akan datang dan pergi. Sabar saja, akan datang dan pergi. Maka sabrun jamil, jangan mengeluh kepada manusia. Aduh ini begini, begini, aduh anakku begini, begini, aduh ini, aduh, ngeluh-ngeluh sama orang percuma buat apa? Ya akhirnya berkeluh kesahlah kepada Allah yang beri solusi. Kita diskusi, boleh diskusi, ini saya ada begini, kira-kira bagaimana, gak apa-apa, bukan mengeluh. Kalau mengeluh gak boleh, kalau diskusi boleh. Ini ada masalah, anak saya begini, tetangga saya begini, tapi kalau aduh ini gimana, itu namanya mengeluh. Mengeluhkan takdir kepada orang. Kata orang, siapa yang mengeluh kepada manusia, dia mengeluhkan Allah kepada manusia. Harusnya kamu mengeluhkan manusia kepada Allah, bukan mengeluhkan Allah kepada manusia. Kami tidak setuju dengan takdir, protes, namanya mengeluhkan siapa kalau begitu? Allah. Maka boleh diskusi, tapi tidak boleh mengeluh. Sabrun jamil, sabar tanpa mengeluh. Yang terakhir, di antara keajaiban adalah Nabi Yakub alaihissalam, Yusuf hilang. Setelah itu dia cinta sama Binyamin. Ternyata Binyamin juga tertahan. Akhirnya mereka lapor kepada ayahnya bahwasanya Binyamin juga tertahan. Ada kakak mereka satu tidak mau pulang. Anaknya tiga semua tidak tahu, Yusuf hilang tidak tahu kemana. Binyamin tertahan, kakak satu mereka tidak mau pulang. Sampai bertambah kesedihannya, sampai akhirnya wa biyadat aynahu min al-husni fa huwa kadhim. Kemudian dia pun sedih sampai menangis, sampai akhirnya matanya buta. Ya. Maka di saat puncak-puncak di puncak-puncak kesedihan tersebut, justru Nabi Yakub alaihissalam malah semakin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia berkata, fasobrun jamil, dikabarkan bahwasanya Binyamin juga enggak bisa pulang, tertahan karena dituduh mencuri. Kata Nabi Yakub alaihissalam, fasobrun jamil, saya hanya bisa bersabar dengan sabar yang indah. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Semoga Allah mendatangkan mereka seluruhnya. Di saat puncak-puncaknya justru dia berharap Binyamin, Yusuf, kakaknya akan kembali kepada aku. Kapan dia mengucapkan ini? Ketika di puncak kesulitan. Dia mengatakan asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Sebelumnya dia enggak pernah ngomong begitu. Tapi ketika sudah semakin parah, semakin sulit, baru dia ucapkan, maka harapan dia semakin tinggi ketika itu. Orang mukmin harusnya demikian. Ketika di puncak kesulitan, dia semakin berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Asallahu ayatiyani bihim jami'an. Niscaya Allah akan mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijak. Apa yang Allah timpakan kepadaku, dia maha bijak. Ini harus kita ingat. Kita bilang innahu huwal alimul hakim. Yang menimpakan ujian kepada kita, dia alim dan dia bijak. Ibaratnya kita kalau sakit ke dokter, dokter kasih obat suruh begini, kita pasrah enggak? Pasrah, karena kita tahu dokter ini pintar, ngerti, tahu obatnya, tahu penyakit saya. Dia kasih obat, saya terima aja. Maka walillahil mathalul a'la, bagi Allah perumpamaan lebih tinggi. Kalau Allah kasih musibah, pasti ada hikmahnya. Ingat perkataan Nabi Ya'qub, innahu huwal alimul hakim, dia maha mengetahui kondisiku, apa yang terbaik bagiku, terbaik bagi Yusuf, terbaik bagi Benyamin, al-hakim, dan dia maha bijak. Menjadikan ini semua, pasti ada hikmah di balik itu yang saya pun tidak tahu. Ketika itu, Ya'qub tahu enggak hikmahnya? Dia enggak tahu. Kalau dia tahu Yusuf jadi bangsawan, dia pasti ketawa-ketawa. Dia tidak tahu. Nanti terakhir baru tahu Yusuf cerita. Tapi ketika itu, dalam ketidaktahuannya, dia serahkan. Dia mengatakan, Allah maha bijak. Allah maha mengetahui. Maka seorang mukmin di puncak kesulitan, hendaknya malah berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da'wah Dawa', kalau seorang tukang maksiat susah husnuzan, susah. Husnuzan itu enggak gampang. Kapan orang bisa husnuzan? Kalau dia prosedural, dia ikut aturan Allah, begini, begini, ya, baru dia bisa husnuzan. Tapi kalau dia maksiat, maksiat susah, husnuzan susah, susah. Enggak gampang bisa husnuzan. Maksudnya, oh, jangan-jangan. Jadi jangan-jangannya. Oleh karenanya, kalau dia bertakwa, insya Allah dia bisa husnuzan. Tapi demikian saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan ya? Enggak usah ya. Sudah malam. Sampai sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.